Halo, selamat datang di Ajo si Ifur channel. Terima kasih sudah mengeklik videoku ya lor. Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe. Terima kasih. Di videoku kali ini akan aku perlihatkan kota Blitar ya. Ini kota Blitar malam minggu jam 20.00 ini tadi malam teman-teman ya. Ini aku mulai dari perempatan SMP 1 atau perempatan Telkom Jalan Ahmad Yani Kota Blitar ya. Ini kita sedang menuju ke arah barat, menuju alun-alun Kota Blitar. Situasinya malam ini sangat gimana ya, ramai kalau saya menilai. Tapi kalau di hari-hari biasa ini masih normal. Tapi ini kalau di saat pandemi, hari-hari pandemi, hari-hari COVID-19 ini, hari ini sangat ramai ya teman-teman ya. Aktivitas warga Kota Blitar ini mungkin banyak yang mau belanja untuk lebaran ya, belanja baju atau belanja kebutuhan lainnya. Soalnya ini malam minggu udah jam 8 malam, ini aktivitasnya masih ramai ya lalu lintasnya. Ini kita mendekati Blitar Town Square, istilahnya malnya Kota Blitar, small mall, mall kecil ya, ya untuk apus-apus lah, untuk apus-apus warga Blitar ya. Ini kalau mallnya sepi ya teman-teman ya, mall Blitar malam minggu ini sepi. Dan kita lanjut ke alun-alun Kota Blitar. Kalau Taman Pecut memang masih ditutup untuk umum ya teman. Taman Pecut masih ditutup, jadi pengunjungnya tidak ada. Tapi ini orang yang lewat di alun-alun malam hari ini, malam minggu tanggal 16 Mei 2020 sangat ramai. Ini ada beberapa polisi yang sedang piket, itu ada posko mudik gitu ya. Ini terus lurus lewat alun-alun, orang yang naik kendaraan ya lumayan lah, tidak terlalu sedikit tapi juga tidak terlalu padat, tapi ada terus ya aktivitasnya, istilahnya gimana ya, padat merayap ya enggak, tapi banyak-banyak yang lalu lalang. Ini kita terus lewat toko Bata, Indra Optik. Terus ini dealer Honda Sido Makmur ya, tapi kalau malam hari tutup. Kita lurus. Ini kita sampai di Hotel Tugu Kota Blitar ya. Ini Hotel Tugu, ini kiri jalan ini, Tugu Sri Lestari. Kita terus ini menuju perempatan Jalan Wilis. Perempatan Jalan Wilis, kita belok ke kanan teman-teman ya. Kita belok ke kanan, nanti tak perlihatkan ada toko baru. Toko baru namanya nanti lihat dulu lah. Namanya Trend Fashion, itu sangat ramai ya. Mungkin ya karena baru buka ya, beberapa hari ini bukanya. Awal puasa belum buka ya, buka masih sekitar 5 harian. Ini kita lewat Jalan Semeru ya teman-teman ya. Jalan Semeru ini masih Jalan Wilis ya. Ini kita lewat Jalan Semeru, ini belok kanan, ini Jalan Semeru. Aktivitasnya ya normal seperti hari-hari biasa lah. Kalau saya melihat malam minggu ini seperti hari-hari biasa umumnya, wes kayak seperti tidak ada gara-gara COVID-19 itu, sepertinya nggak ada. Ini wes normal lah, hampir normal lah. Kalau malam minggu ya masih kurang ramai, tapi ini kalau hari biasa wes normal. Ini kita melewati perempatan Jalan Lawu ya. Ini kita terus. Nah ini teman-teman, ini tokonya. Tokonya ini sebelah depannya counter Samsung ya. Jadi utara jalan atau kiri jalan ini lah yang banyak parkiran penuh ini, parkiran penuh motor.
Ini merupakan kanan kiri parkiran motor penuh. Ini toko baju ya teman-teman ya. Toko baju namanya Trend Fashion. Ini terletak di Jalan Semeru. Ini udah buka mungkin sekitar 3 hari yang lalu, makanya rame ya. Banyak diskon. Ini kita lanjut aja lurus ya teman-teman ya. Kita lurus. Ini udah di depan toko Restu yang dulu pernah ramai pada masanya ya, sekitar 5 tahun atau 10 tahun yang lalu ramai. Kita lurus saja, ini perempatan Masjid Agung Kota Blitar alias pojokan alun-alun Nur. Kita lurus saja loh, ini masih banyak yang makan-makan juga banyak. Nanti tak ajak lewat itu yang pedagang kaki lima, sandal-sandal, baju, sepatu, sabuk, itu ada nanti sebelah timur alun-alun ya. Ini kita sebelah sisi utara alun-alun kita ini, lewat pendopo kabupaten yang lama. Nah, kita belok kanan. Belok kanan ini kita lewat penjual kaki lima kayak sabun, dompet, sabuk ya. Sabuk, dompet, baju, topi ya. Ini yang kanan jalan. Yang kiri jalan ini adalah rumah pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan ya, istilahnya rumah tahanan Kota Blitar. Ini yang kanan jalan toko-toko baju, sandal, sepatu. Ya, aktivitasnya udah seperti biasa lah. Malam Minggu ini 16 Mei 2020 ya, terus normal lah, kayak seperti biasa. Cuman memang kalau dilihat hari malam minggunya, ini memang kurang ramai ya teman-teman ya. Kalau malam minggu, biasanya kalau hari biasa malam minggu itu sini parkiran penuh full. Jam 8 ini macet-macetnya karena pengunjung alun-alun dan pengunjung Taman Pecut membludak kalau hari malam minggu ya. Berhubung covid ini ya sepi parkiran, cuman ya aktivitas di jalannya aja yang ramai. Ini tak ajak lurus lagi ya, lewat Jalan Merdeka lagi. Ini lurus, nanti tak ajak lewat Mustika. Mustika ini juga pernah jaya di masanya sekitar 15 tahun yang lalu. Mustika Swalayan ini wes rame ya. Mungkin dulu kan belum ada saingan lainnya. Ini perempatan Jalan Anggrek ya, kita belok kiri. Belok kiri ini merupakan pertokoan kebutuhan kue-kue ya. Bukanya siang hari, kalau udah malam udah tutup. Ini dokter. Kita lurus saja. Ini pertigaan Jalan Mastrip teman-teman ya. Ini warung ayam gepreknya belum buka. Ini kita melewati rel. Nah, sebelah selatan rel ini adalah Mustika Swalayan yang dulu pernah jaya. Dan malam ini terpantau ya ada pengunjungnya, tapi tidak seramai masa dulu ya. Mungkin karena ya udah gimana ya, pengunjungnya mungkin udah jenuh dan cari suasana yang baru. Perempatan Kawi ini namanya ya, yang fenomenal tahun 90-an, perempatan Kawi. Kita belok kanan ke Jalan Cepaka teman-teman ya. Jalan Cepaka terpantau ya aktivitas masih normal, ada aktivitas di jalan raya. Ini kita melewati BCA Kota Blitar. Pertigaan Cepaka ya,
lampu merah Cepaka. Dulu zaman dulu di kiri jalan ini ada gedung bioskop Cepaka Teater. Tapi sekarang udah lenyap ditelan zaman. Nah, ini Jalan Tanjung. Jalan Tanjung terpantau ramai, teman-teman. Aktivitas jalan rayanya ramai. Dan ini sampai hampir di pertigaan lampu merah Jalan Jati. Itu udah kelihatan lampu merahnya. Sampai lampu merah Jalan Jati ya, ini ya. Ini lampu merah Jalan Jati terpantau, yes. Pokoknya malam minggu tanggal 16 Mei 2020 ini terpantau ramai, hitungannya ramai karena ada virus corona ini kan. Sebelumnya kan Sawopi ini udah mulai ramai ya, H-7 terpantau ramai. Ini sampai Jalan Tanjung. Jalan Tanjung, yes, alhamdulillah bro. Mungkin warga udah beraktivitas seperti biasa. Dan videoku tak akhiri sekian ya. Terima kasih sudah menyimak videoku sampai akhir. Ya meskipun di-skip-skip gak apa-apa. Saya doakan teman-teman semuanya sehat, lancar rezekinya. Lancar rezekinya dan barokah manfaat untuk keluarganya. Sekian dulu videoku ya bro. Terima kasih dan wassalam.